بسم الله الرحمن الرحيم. Ketika diberikan rumah besar, alhamdulillah. Ya, tapi ketika Anda diberikan anak yang soleh, alhamdulillah. Diberikan seorang anak yang soleh, alhamdulillah. Berikan suami yang soleh, alhamdulillah. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rumahnya misalnya biasa-biasa saja. Ya, itu rezeki yang harus kita syukuri. Mampu mendapatkan harta-harta yang halal, dan ketika ada harta yang haram dia mampu untuk menolaknya, itu rezeki dari Allah, alhamdulillah. Baik. Oleh karena itu barakallahu fikum, jangan membatasi rezeki Allah cuma pada makanan dan minuman saja. Nah, ini picik cara kita berpikir kalau cuma melihat rezeki cuma dari sisi itu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, ya, seluruh makhluknya.